Balik lagi, semangat pagi dong Pak ya. Pagi dong. Karena hari ini kita syuting jam 7 pagi, alhamdulillah. Dan 2021 itu penuh motivasi dan ambisi. Dan apa yang program baru Bapak itu? Jalur Hati. Jalur Hati. Eh. Oh, yang akan tayang. Udah tayang. Tapi aku tahu mahasiswa yang akan dipaksa. Enggak dong, itu curhatan mahasiswa. Oh, udah dong, okay. Itu beda dalam. Beda sesi. Nah, kita ketemu lagi. Dan masih sesi terakhir nih sekarang di dari serinya Ormawa. Benar. Kali ini kita udah bareng sama ketua Pikma. Ketua perwakilan. Pikma. Perwakilan. Oh, ketuanya. Ini ketua datang jauh-jauh dari Cianjur Selatan. 3 jam perjalanan kesini dong. Cianjur itu makanan untuk khasnya ayam goreng, Pak. Ayam goreng apa goreng? Ayam goreng Cianjur. Ayam goreng kremes. Tuh. Kenapa itu khas. Atuh khas, Pak. Oh. Aku setiap ke Cianjur kalau kenalan. Oke, langsung aja siapa? Kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Ibnu. Di sini saya perwakilan dari Pikma Proxima. Ketua Pikma. Ya, ketua Pikma. Dan generasi keberapa? Generasi ke-9. Wow. Milenial. X, Z. Berarti udah 9 tahun ya? Ya, 9 tahun. Udah 9 angkatan. Jadi kalau di Pikma itu namanya adalah generasi. Generasi. Genre. Generasi berencana. Ah. Kabel. Kira-kira kalau Pikma ini berencananya berapa kali? Kita tanya. Nah, jelasin dulu dong apa sih itu Pikma? Pikma itu adalah organisasi atau wadah di mana kita itu sebagai remaja bina keluarga ketahanan remaja. Jadi kita remaja, Pak, ingat. Ya, masih remaja. Jadi fungsinya itu sebagai pelopor buat remaja-remaja supaya hidupnya itu berencana. Oh, biar kedepannya tertata masa depannya. Meliputi apa aja tuh perencanaannya? PKBR, life skill, kependudukan. Jadi itu banyak sekali. Apa itu PKBR? Persiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Wow, kawin muda. Kawin. Iya, Pak, ya, remaja. Menurut WHO remaja itu adalah 12 sampai 24 tahun, tapi menurut Indonesia remaja itu adalah 12 sampai 19 tahun. Aku masuk dong. Orang 18 kemarin ulang tahun. Dan Pak, untuk usia pernikahan di Indonesia itu yang sah itu menurut BKKBN yaitu sah. 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Oh, udah boleh Diksi. Diksi mah geus 26 tahun. Aku udah boleh dong. Bapak kan udah 2. Nah, terus kalau menurut BKKBN kalau punya istri 2 itu please. Nih, Pikma itu sekarang sebetulnya concern-nya di kampus nih berarti ya. Concern-nya ke apa? Kalau sekarang sih concernnya lebih kayak ke counseling buat mental illness sih, Pak. Kalau sekarang. Soalnya lagi gencar-gencarnya juga sih 2020 kan lagi pandemi nih, banyak yang diem di rumah, terus stresornya juga banyak, ditambah lagi tugas yang menumpuk. Nah, jadi kayak apa ya? Tidak bisa aktualisasi diri. Iya, aktualisasi dirinya terbatas, Pak. Jadi lebih terkumpul di rumah gitu. Sedangkan aktivitas di rumah itu tidak sebanyak ketika kita ke kampus gitu. Oh, okay. Nah, terus cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya dengan meditasi. Kalau kita itu di Pikma ada meditasi. Yoga. Bugi itu. Oh, usik bibitan. Kalau di Pikma apa namanya? Meditasi aja sih, Pak. Kayak gimana meditasinya? Itu dapat meditasi. Ilmunya dari mana? Meditasinya itu kita kan ada dari BKKBN juga yang pengajaran, dari DPPKB juga, jadi ngasih kayak materi-materi buat kayak gimana sih caranya supaya kita di rumah itu nggak stres dan nggak tertekan dengan keadaan. Ini tips buat sobat-sobat THB ini apa-apa kayak gimana? Yang pertama aktualisasi dirinya itu di rumah cari kesibukan. Okay. Cari kesibukan yang lebih positif, misalnya bongkar selain jualan online. Jualan online itu jenuh kalau nggak ada yang beli, itu kena stres. Terus lo kan mengembangkan bongkar rumah tetangga bongkar.
bongkar pasang lebih tepatnya cari masalah mungkin. Ya mungkin lebih kayak beres-beres okay, atau cari lebih cari kesibukan. Terus jangan kita itu terlalu banyak istirahat juga selain itu. Pelihara jangan anjing mager. Iya jangan bangger. Gak gitu kita tambah masalah. Gak kayak Sparky. Terus selain itu mungkin cari hobi baru sih pak, kayak masak atau apa? Oh nanam pohon. Bisa. Iya bisa itu juga. Sekarang kaktus. Itu yang kuping gajah. Kuping gajah apa? Monstera. Yang 2 sampai 24 juta sekitar. Iya itu monstera. Aku punya di rumah, Pak. Banget. 30.000 tapi. Kita bukan aku jualan kembang. Oke. Terus yang disebut meditasinya sebelah mananya? Dia kan di atas doang. Iya, ini poin-poin yang pentingnya itu meditasinya itu ketika di malam hari, Pak. Jadi ketika sebelum istirahat, kita itu tarik napas 5 sampai 10 menit. Imbuskan, abis itu tahan 10 menit, mati. Enggak pak, cuma 10 menit doang. Oh maksudnya range waktunya ya, range waktunya 10 menit, tahan napas 10 detik sih pak. Tarik napas 10 detik, keluarin 10 detik. Gitu aja sirkulasinya sampai 10 menit. Oh, itu bisa bikin tenang? Iya bikin tenang. Kalau buat agama Islam katanya sambil baca istighfar gitu ya. Jadi sekarang bisa meditasi move on dari mantan. Tahan napas 10 menit, langsung mati. Lupa dari mantan dan dilupakan mantan. Terus program kerja di DHB apa sih kalau tadi kan secara umum gitu ya? Iya. Kapan yang udah ibu lakuin gitu ya? Kalau program-programnya sih kalau sekarang mentoring sih Pak. Jadi mentoring itu memberikan penyuluhan dan ilmu-ilmu kepada mahasiswa baru dari PIKMA. Jadi ngasih tentang PKBR, materi-materi yang ada di PIKMA ke anak-anak remaja. Buat sobat-sobat DHB yang kemusuk terus di rumah, kamunya kayak layak banget nih ikut mentoring PIKMA. Itu diwajibin untuk semua maba? Wajib, Pak. Oh, benar-benar keren banget nih. Itu belajar tentang CashPro juga gak sih? Iya, itu belajar CashPro juga. Seks remaja. Seks sehat karena remaja. Karena gender. Enggak boleh. Seks itu kalau misalnya sudah siap. Seksnya apa dulu? Kan orientasi seksual. Orientasi seksual. Cara menjaga. Bukan hubungan seksual. Please. Cara menjaga, cara merawat dan kesiapan seksual. Nah, ini orientasinya apa nih dari generasi berencana, genre. Nah, dari genre ini kan ada triad KKR. Dia kayak iklan. Iya, triad KRR. Nah, triad KKR ini yang pertama itu no free sex, no drug, bebas, yeah, no drug dan no marriage. No marriage. Ya. Yeah. Tuh bapak. Marriage, early marriage. Oh jangan pernikahan menikah terlalu dini muda yeah gitu. Oh. Tapi kan banyak lagi. Nggak apa-apa, bahkan sampai 4. Kalau nikah lagi gimana? Terus sekarang nih selama Ibnu di PIKMA ada masalah nggak yang paling di DHB ini yang paling apa ya katakanlah umum banyak ditemukan apa sih gitu? Oh iya, kalau masalah-masalah yang lebih cerita ke kita itu biasanya masalah dari di rumah sih pak, misalnya misalnya kayak masalah tentang keluarga, masalah tentang percintaan yang lebih umum sih seperti kayak gitu sih pak. Percintaan biasanya ngebahas apa? Nggak bilang biasanya istri, putus sih kan? Putus. Dia down gitu. Iya, dia down di ghosting, butuh ya, support gitu ya. Yeah. Ada enggak sih yang nyangkut gitu kan suka baper ya? Ada enggak? Berarti kan anak-anak PIKMA didorong jadi konselor dong. Iya, yeah, jadi konselor gitu kan. Nah, untuk jadi konselor ada syaratnya enggak? Sebenarnya syarat dari konselor itu pertama harus mengikuti pelatihan dari DPPKB dulu. Oh. Nah, kalau misalnya udah ngikutin DPPKB nanti diseleksi lagi. Jadi enggak semua anak PIKMA itu bisa jadi konselor, Pak. Jadi ada orang-orang kriteria tertentu. Iya, ada kriteria jangan khususnya. Jangan sampai juga dia mungkin nanti jadi baperan juga ya. Iya, soalnya butuh selain fisik mental juga. Mental baja. Mentalnya harus kuat sih, Pak. Kasian cantik-cantik disakitin. Ya udah sama aku aja. Mengerikan. Itu Pak Ahmad buat mahasiswa hati-hati. Pak Ahmad itu suka gitu kalau ada yang konsul. Ketemu di jalur hati. Oke. Terus sekarang ada dari pemerintah berarti kan dulu itu namanya BKKBN ya? Kalau sekarang masih BKKBN. Masih BKKBN. Itu support dari BKKBN buat PIKMA apa sih? Biasanya supportnya itu pertama mereka itu selalu datang ke kegiatan-kegiatan kita buat ngawasin. Terus kedua selalu ngasih merchandise pak. Jadi kita itu punya merchandise dari PIKMA dan DPPKB. Okay. Jadi ketika kita kekurangan biasanya mereka memberikan. Termasuk ya ada pelatihan-pelatihan buat. Iya termasuk pelatihan-pelatihan. Oh jadi mereka kader-kader PIKMA ini dikasih pelatihan, sex education atau menjadi konselor ya? Iya menjadi konselor. Dari BKKBN. Oh. Ya.
Ya jadi karena gini Pak, aku mempelajari tentang remaja beberapa, karena remaja itu adalah awal dari kehidupan. Jadi iya, jadi banyak nih ya di dunia kebidanan, banyak banget namanya ibu-ibu anemia, ibu-ibu susah menstruasi tidak teratur, susah hamil gitu-gitu, karena flashback lagi ternyata kehidupan remajanya tidak sehat. Dan inilah fungsi dari itu, mengambil bagian itu, bagian yang paling penting awal dari kehidupannya. Jangan sampai dia tidur malam mikirin mantan berlebihan, mewek, nggak makan, diet, overthinking, ngurung diri di kamar, di kamar 2 minggu, kemudian buat story, storynya itu tulisan, cuma nangis doang, terus pakai lagu galau, atau kayak apa dulu kan, pakai emot sedih, apa yang merasukimu? Gila banget. Okay. Kalau anak-anak Pikma sendiri sekarang diarahkannya kemana sih untuk kegiatan kreatifnya apa? Nah, kalau kegiatan kreatif sekarang biasanya kita itu ada kewirausahaannya, Pak. Jadi dari Pikma itu ada kewirausahaan dari internal Pikma sendiri itu, Pak. Jadi kita membuat sebuah gantungan, kerajinan-kerajinan kayak gitu. Pokoknya dibuat mereka seproduktif mungkin. Iya, seproduktif mungkin, dan nanti karyanya itu bisa dijual dan menghasilkan uang juga buat kita. Jadi kan menghasilkan yang positif, Pak. Ini organisasi yang memang holistik. Holistik. Tapi tidak hanya solving problem, ada agak keren dikit dong. Artinya apa itu? Itu menyelesaikan masalah. Tapi juga dia bisa menyelesaikan juga masalah dompet. Dompet. Oh, berarti emang ada kayak pelajaran khusus atau diajarin, atau misalnya kayak mereka punya kelebihan sendiri, misalnya nggak bikin kerajinan, itu diarahin gak sih? Biasanya ada departemen-departemennya juga sih di Pikma. Jadi enggak semuanya itu tentang kewirausahaan juga. Misalnya ada yang sukanya konselor juga, misalnya ke pendidikan remaja misalnya. Jadi lebihnya ke konseling, ada juga yang ke konselor. Jadi beda-beda. Nah, untuk sekarang yang ikut Pikma itu Pikma. Berapa? Untuk sekarang anggota baru ada 50 dan untuk pengurus ada sekitar 60 juga, dan untuk anggota ada 90. Wow. Berarti ini termasuk itu ormawa favorit di. Tapi karena kan masalah remaja kan butuh support. Ya, dan ini tempatnya dong, kalau kamu memang orang yang kebingungan cari jalan kemana-mana buntu, kayaknya ini jalan alternatif. Dan bisa dan ketika sharing sama orang seumuran itu lebih ngerti daripada sharing sama yang, dan lebih nyaman. Iya, yang ini lebih jadi nyaman, lebih enak sharing itu sama yang seumuran daripada yang ya di bawah. Yang jauh yang lebih punya, tua. Punya ke depan punya apa ya? Harapan. Ini, harapan apa sih yang mau dibawa kemana nih Pikma selama kepengurusan Ibnu gitu? Harapan saya kedepannya sih Pikma ini jadi ormawa yang paling aktif ya Pak. Karena dengan aktifnya Pikma ini, insya Allah Pikma dapat membantu generasi-generasi remaja yang ada di kampus DHB. Oke, jadi generasi berkualitas dari DHB. Pesan-pesan Ibnu buat teman-teman sobat-sobat DHB apa nih ke depan? Sekarang bagi masa pandemi. Pesan saya, jangan sungkan buat cerita ke Pikma, karena Pikma selalu terbuka untuk kalian semua. Di mana ada masalah di situ ada Pikma. Nah, Pikma ada Instagramnya nggak? Siapa tahu ada teman-teman dari umum juga, dari luar juga yang cerita pengen bareng. Curhat. Oh iya, jangan lupa follow Instagram Pikma @officialpikmaproxima_. Susah Pikma namanya. Proxima underscore. Yeah. Pikma Proxima underscore. Atau Pikma underscore Proxima. Pikma Proxima underscore. Okay. Underscore-nya di belakang Pak, biar beda. Kemudian buat sobat-sobat terakhir nih, pesan-pesan terakhir. Tadi kan kalau ada masalah cerita. Sementara ada mungkin ada butuh penguatan, yang mungkin ada semacam pesan yang ingin Ibnu sampaikan nih. Gitu kan. Motivasi apalah gitu. Motivasi buat teman-teman, sebenarnya segala sesuatu permasalahan itu pasti ada jalan keluarnya. Jadi jangan sungkan buat misalnya mencari solusinya itu bersama-sama, membuka diri intinya. Jangan dipendam sendiri. Kalau misalnya dipendam sendiri itu bisa jadi ke mental illness juga. Soalnya nggak sedikit teman-teman kita juga yang terkena mental illness.
jadi member jadi insecure. Iya, insecure, overthinking, terus gangguan tidur juga, gangguan kecemasan, gangguan jiwa. Iya, gangguan jiwa intinya. Ujung-ujungnya sih gangguan jiwa, terus bisa, bisa ya ending-endingnya fatal gitu ya, bisa bisa bunuh diri, bisa gantung orang. Bunuh mantan. Nah, sama Tia kita udah ngobrol-ngobrol seru nih. Keren sama banget, dan ini solusi buat kamu ya. Iya, buat kalian. Belajar pengembangan diri, meditasi. Yoga. Ini ada banyak banget ini Pikmay, segala macam ada. Ada 13 berapa ya, Pak? Ormawa maksudnya. 13 Ormawa. Oke. Okay. Tapi Pikmay ini kayaknya jawaban banget ya, di masa pandemi ya. Dan Pikmay ini adalah awal pembentukan masa dewasa. Betul banget. Remaja itu adalah kan perubahan anak menjadi dewasa. Ini jawaban buat kamu remaja. Remaja, ingat ya diksi. Remaja yang laku. Yang jomblo mah mualah yang masalah biasa nama kalem. Itu aja Sobat Ewe. Pokoknya sampai jumpa di tunggu podcast. Dulu Pak. Oke. Okay. Oh, sebelum ditutup gimana kalau kita salam genre dulu bareng-bareng? Oke. Okay. Gimana itu? Apa gimana? Diajarin dulu ya. Nih. Salam genre. Salam remaja genre. Sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia saatnya yang muda yang berencana. Tuh, bukannya dia yang ngomong. Dia yang ngomong. Salam genre. Satu, dua, tiga. Salam genre, salam remaja genre. Sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana.